Kesadaran atas keselamatan kerja di perusahaan seringkali masih belum terbentuk. Banyak yang menganggap keselamatan kerja adalah lelucon yang menjadi bahan tertawaan. Kesadaran untuk mengikuti prosedur masih harus diawasi, bukan lahir dari dirinya sendiri. Untuk itu, dibutuhkan pelopor keselamatan kerja yang senantiasa mengingatkan dan melaporkan setiap potensi risiko di lingkungan kerja. Untuk membangun keselamatan kerja yang optimal, maka seluruh elemen dalam perusahaan harus terlibat aktif mendukungnya. Oleh karenanya, pelatihan tentang keselamatan kerja perlu untuk diberikan kepada seluruh karyawan di berbagai bidang dan difahami serta dipraktikkan dalam kesehariannya. Sehingga para karyawan memiliki kepedulian untuk terus menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat.